Cuma teman hidup, teman perjalanan, teman sedih. Oh, teman sedih. Emang sedihnya sedih apa? Kalau Asia pernah nggak ikut Asia? Ikut Asia kemarin Korea, Bali, Laos, Singapura. Singapura, anjir. Kembali lagi di channel Hopper TV dengan acara Ngopak. Ngobrol kenepak. Ngobrol kenepak, guys. Oke, sekarang saya sudah berada bersama Hamsa. Hanya tidak kena kejang. Hamsanya. Oke, Kang Hamsa. Ini kan permintaan netizen ya. Kan saya udah lama nggak ngopak ya. Saya maksain untuk datang ke rumahnya Om Ramsa. Ya bisa ngopak bareng bersama Kang Hamsa. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Kang Hamsa, ini kan pasti para netizen pengen tahu nih. Kang Hamsa itu awal kalinya gimana sih? Pertama-tama terjun ke badminton itu di usia berapa tuh? Yeah. Usia kelas kayaknya pas 3 SD. 3 SD. Itu pun dipaksa sama orang tua. Damn! Oh, dipaksa sama orang tua. Dulunya enggak mau. Enggak mau, pengennya jadi pemain. Kelas 3 tuh masuk ke klub atau gimana? Enggak. Sama bapak? Pertama reguler dulu. Reguler? Ada latihan biasa sama Pak Teddy, ada yang dekat rumah sini. Oh, di sini Pak Teddy dekat rumah. Ya latihan seminggu 3 kali. Sampai kelas 3 SMP. Oh enggak, sampai kelas 1 SMP. Ditarik sama kabupaten Bacam. Apa dari sama kabupaten ya, itu di apa di kejuaraan atau juga di latihannya bareng di klub di pelacan gitu. Namanya apa? Pelatihan cabang. Oh, pelacan di sebenarnya ya. Pelacan. Terus main sama ini latihan bareng sama Memet. Ahmad. Memet. Iya. Oh, Memet. Oh, yang Memet ah. Oh, oh, saya tahu tuh. Memet yang mana sih? Saya tahu sih. Rahmat yang main itu. Lemah gemulai. Gemulai. Si gawewe tuh mau sih. Gimana mah? Tiga sipi dia. Tapi lihat gitu. Lemah gemulai. Pemain terbaik Bandung. Oh dia tuh pemain terbaik. Ganti sama Ramsa itu dong. Apa? Jadi rival? Ada gimana? Enggak, Ramsa di bawah banget dulu. Oh Ramsa di bawah. Karena Memet mengetahui dunia luar. Nah jadi benar itu. Oh jadi nggak lanjut. Nggak lanjut. Padahal kalau misalnya si Babat Eta, Babat Memet, si Memet Eta serius mah sih gana. Wah. Udah jadi gitu. Jadi. Cireng. Congwei. Oh kirain jadi cireng. Oh jadi cireng. Jadi bau. Tapi sekarang dia masih badminton. Baru kemarin menikah deh. Oh udah menikah. Sekarang kerja dia di BRI. Oh selamat ya.
atas pernikahannya menet beliau sehat. Enggak ada kan? Oh, lagi ada kejuaraan di. Terus tadi udah kelas 3 SMP masuk apa? Cap pacar. Ya. Terus gimana? Pacar dulu. Ada partner Alex dulu. Alex duluan ditarik ke Bintang, namanya di Bogor. Ke Bintang. Terus Alex minta partner sama Ramsan. Pernah dulu pernah juara di Wali Kota Cup, terus Alex pengen partner di Cianjur tuh, Wali Kota Cianjur. Akhirnya finalis. Terus ditawarin sama yang ini pelatih klubnya. Kamu mau enggak latihan di Bogor? Oh, gitu. Terus kalau misalnya mau tanggal 5 sana. Oh, masuk klub di Bogor. Ya. Eksis atau apa itu? Bintang. Itu si Alik tuh yang orang Soreang bukan, yang Ciude. Ciude ya. Apa tuh? Itu dulu kan pokoknya Memet, Momo teh salahnya. Itu Alik juga pemain bagus dulu. Alik oh dia tahu ya. Alik partner sempat partner 2 tahun. Sebelum Alik udahan enggak di Bintang lagi, pulang. Berarti Ramsa spesialis double kalau gitu atau emang dulunya single dulu atau enggak? Pernah single, cuma enggak kuat. Kecapean, capek ritualnya. Nah, benar bahaya saat emang single. Teman saya ketawa. Tapi Kang Ade emang istimewa kalau menurut saya. Kang Ade emang sama tuh suhu. Enggak gini ya, kalau misalnya saya lihat badminton kok gawat gitu. Beda dengan yang lain dia mah. Kalau misalnya orang lain itu main kedoknya kan tenaga. Kalau dia enggak. Jurus 1000 bayangan. Oke, Ramsa lanjut. Udah SMP kemana? Udah SMP kan ke Bintang tuh. Bintang 2 tahun. Akhirnya keluar. Sempat sama dilatih sama Ajay Subagja. Ajay Subagja, yang YouTuber eta. Itu teh guru Ramsa pernah ngajar. Pernah di Bintang bareng, keluarnya juga bareng. Terus siap. Nah itu apa? Ajay sekarang di mana? Di mana atau dulu kan ke Amerika? Tapi sekarang ada katanya di Karawang. Tapi masih eksis dalam badminton atau gimana? Ya, ngelatih. Oh, ngelatih. Kan buka channel YouTube. Oh, benar. Wah, hasilnya sekarang udah bisa edan Beda aja ngap TV Tapi mudah-mudahan ngap TV juga bisa terus berkembang. Makanya bantu kami ya. Ya bantu ya, okay, ya. Ramsa juga punya channel ya? Iya. Punya channel. Kalian namanya apa? Ramsa Official. Ramsa Official. Oke, guys, lu yang belum tahu channelnya Ramsa Official, boleh mampir tuh. Terus like, comment, and subscribe. Apa aktif OG tuh? Subscribe. Kurang kuyur mus ganteng gitu jadi subscribe. Tamatan gua ya. Tamatan gua ke subscribe. Bang. Kena perjuangannya. Udah tuh. Ayo kalian. Ayo. Oke, Kang Ramsa. Ramsa. Itu kalau di Ajay itu di Cimahi ya, Ajay. Itu nginep atau gimana tuh? Nginep waktu itu dulu. Karantina gitu nya kamu atau apa pesantren kamu di rumah? Di rumah aja. Ya. Oh, di rumah aja. Masih jadi latihan sekali tapi di rumah aja gitu. Karena kalau ke Jogja lumayan jauh. Oh, berarti bukan ini ya, bukan ngobong ya, istilah pesantrennya atau ngobong. Bukan, tapi nginep di kebetulan kan nginep sama temen yang baru tuh. Nah, kan berdua. Sekarang dia kan jadi pebisnis teh. Oh, pengusaha, pengusaha sukses. Namanya siapa tuh? Gambaro. Oh, Gambaro. Gambaro nih Ramsa udah ada di Hava TV. Bantu ya channelnya sama channel saya juga. Itu mah teman hidup, teman perjalanan, teman sedih. Oh, teman sedih. Emang sedihnya sedih apa? Sampai gak bisa makan dulu. Alas ya. Cino nepak atau mau tadi gaji kumaha atau bisa tadi bisa makan? Kan dulu mah masih pengen latihan kan masih nyari. Beda dengan sekarang ya. Alhamdulillah. Kan gak mau ngebeban orang tua lah. Sampai mau makan tuh main tarkam dulu. Main tarkam. Kalau dapet uang ya makan. Jadi kalau pengen uang teh ikutan tarkam. Iya. Kok enggak mau ada? Kedot atau masih? Dulu kedot dulu. Oh, dulu kedot. Cimahi kedot tuh. Sekarang mah enggak ya Cimahi atau emang gimana? Sekarang kedot juga.
Enggak tahu udah kalau sekarang ya. Kalau dulu mah pedot. Oh, pedot gini. Sama. Sama. Iya. Padahal masih gambar tuh dulu. Oh, sama gambar. Kalau dia main di keset-keset terus kan dia sampai dimarahin-marahin sama sama pelatih. Oh, sih kok kudut tuh gitu-gitu. Oh, tuh. Anaonan sih. Oh, benar. Jadi ele dari gua. Ele. Oh. Kartu ele gitu. Oh. Ih, iya we. Ayolah sabar. Penting ada pengalaman. Ya, pengalaman. Terus udah ini Kang Remsa tadi kan di Ajay ya? Udah dari Ajay? Dari Ajay, terus ada ini kalau mau ke Pintori katanya tes dulu aja, kayak dia kebetulan pelatihnya tuh Sigit Pamungkas yang dulu apa pelatih terbaik dunia. Wih, mantap yang berarti pelatihnya almarhum Marisido. Kesana tes, dia bilang seminggu katanya, dicoba dulu. Dan hari itu juga nyampe siang tes sore malam langsung pulang ke Bandung karena nggak betah gitu. Oh, nggak betah pas itu ditelepon, kamu mau nggak katanya biaya full beasiswa di sini, kamu berangkat ya tanggal 21 saya berangkat ke sana. Pas datang ke sana saya dipaterin sama anak bos anak yang punya Victory. Partner sama anak bosnya bos gagal tuh, jadi didinya mah nggak makan tuh gimana sih depan gimana tuh bos pokoknya mah dijamin dijamin sampai ke berangkat luar negeri nguna subuh kayaknya tapi badan anget ya ente gendut mah tuh wah kurus ya mah ya lo gendut oh gitu dulu mah kurus padahal kan jangan anak bos kudunya dijamin kesempatan ya. Wah, karena itu makan ongkoh, latihan digecek ongkoh kan gitu. Oh, benar-benar. Terus hasilnya di mana tuh sama anak bos? Sampai ranking 1 apa 2 nasional. Mus, berarti pernah ranking 1, ranking 2 pernah. Pas itu udah anak bosnya kuliah, saya dilanjut tuh. Oh, jadi nggak lanjut? Nggak, masih di Victory 2 tahun di situ. Main masih main. Sama Indonesia. Semenjak pandemi berhenti ada anggar ya gara-gara nama Eta si pandemi benar si pandemi tar coba kalau nggak ada pandemi ya berarti ini nih Ramsa kan kalau nggak ada pandemi berarti Ramsa ada ini nggak kemungkinan maju lagi atau gimana? Kalau dulu sih dengar langsung ya nih kata orang, terus orang itu karena masih di Pamungkas, tapi Ramsa tuh harusnya di pelatnas gitu. Masih ada orang yang tanya aja dulu, aku ada harusnya di pelatnas, tapi katanya gara-gara sesuatu ini sesuatu nah apa tah sesuatu iya ya adalah nggak bisa diceritain lah gitu. Gara-garanya ngehambat inilah ngapain di pelatnas juga di sini juga masih bisa kayak enggak itu kan masuk pelatnas teh berarti ada ganjalan ya. Ada yang mengganjal itu dalam apa kali Ramsa yang mengganjalnya itu karena apa karena uang kurang misalkan ya, karena ya satu kalau magang di Bandung lumayan orang aja klub yang bayar gitu kan itu magang nggak pure nggak masuk pelatnas gitu. Magang cuma magang kalau pertandingan yang tidak beda lagi biaya terus selama magang klub yang bayar begitu klub aja terus ayen sekarang terus sekarang gimana tuh untuk mencapai cita-cita apa berhenti atau masih ada target kedepannya gitu? Kalau target sih mengikuti lah. Mengikuti. Kalau sekarang kan saya bergabung lah, terus bergabung dengan Andilan Group di Sukabumi. Baru dia mau baru merintis. Baru merintis, dia pengen jadi klub dari kecil jadi gede. Jadi gede. Kalau motivasinya bagus sih. Arjuna yang di Sukabumi ya. Sukabumi baru banget itu. Itu pelopornya siapa tuh? Apa pelopornya pelopor yang diriin Arjuna itu ada yang pengusaha ayam potong namanya Kusanga. Anak masih muda itu Arjuna berarti si orang-orang yang di sana kudu kasep-kasep atau apa gitu kudu makanan pelawatan gitu nanti bodas-bodas lain Arjuna gagal berarti orang cocok bang masuk tadinya kan orang kasep sombong amat. Benar tuh. Oke, Ramsa, berarti Ramsan kalau dari karir nasional emang udah bisa diacungkan jebol ya ya. Berarti main dia. Sekarang tapi kayak gini, Ramsa, kalau saya kan enggak tahu waktu Ramsa berada di grup.
Memang justru tahunya pas Ramsam main dengan Johan Kande. Pedot. Terus main tarkam. Nah itu gimana tuh menurut Ramsam? Karena kebutuhan. Oh karena kebutuhan? Kalau nggak butuh-butuh banget, malas kok main kok. Karena butuh uang, nggak sih terjun ke pedot. Soalnya kan di daerah Bandung, pas dulu saya Bandung Selatan, Banyuran atau Balikpapan gitu kan, pasti koknya kok pedot. Mana-mana di Bandung tuh kok pedot. Nggak ada kok kecil. Ah benar. Jadi ayah ada yang kedai terjun itu sebutin saya tapi mempelajari dulu atau gimana sebelumnya dulu pernah main pokedot ya memaksa dipaksakan sampai sekarang juga nggak bisa itu ya maksakan ya maksakan sebenarnya masih belajar sama mas suku iya pasti saya juga belajar itu kalau pengen tahu siapa yang ngajarin kang ade ya ayah oh gitu enggak kita saya yang belajar. Saya banyak belajar ke Kang Ade, banyak. Jadi Kang Ade itu, ya bagus lah main badminton kok badminton udah top. Oke, Ramsa, ini kan tadi pas saya lihat tuh, lihat ini tuh. Lihat medali banyak. Sedikit-sedikit lah. Boleh saya tahu nih, yang di mana aja gitu. Coba-coba lihat nih, yang ini nih. Yang ini, nih. Ini di mana nih? Itu UNJ. UNJ. Kebetulan dulu kuliah di UNJ juga. UNJ itu Unjani. Universitas Negeri Jakarta. Oh, penyanyi Unjani. Bukan berarti. Bukan. Iya, UNJ itu. Ini partner sih sama Juan. Hah? Partner sama Juan. Oh, ini partner sama Juan. Juan yang lagi viral sekarang. Oh. Raja Tarkam itu. Oh. Kan. Juan Ki. Iya. Juan, Muhammad oh. Juan gitu. Juan Ki. Juan Ki. Oh, Juan ya, Juan. Juan. Sorry, okay. Kang Juan. 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 Oh, ya, sekarang lagi viral ya? Viral. Sepiral mana sama Mamat tuh, Meme? Bapak. Bapak. Bapak tuh kawan-kawanan berarti. Oh, nah, untuk gitu. Kan, Bapak mah. Bapak. Bapak malu. Ini sama Juan. Juan. Terus yang mana lagi? Yang paling berkesan ya? Yang paling berkesan mah ini. Yang ini? Ini di mana nih? Itu Porda. Porda di mana? Di Kabupaten Bogor dulu. Oh di Bogor. Itu kesannya apa yang kenapa bisa paling berkesan? Karena di Bogor dulu tuh sejarah banget buat bulu tangkis emas, buat bulu tangkis dapat medali emas. Belum pernah. Belum pernah. Oh pas ke Ramsa didinya? Ya pas berburu Ramsa. Juara. Ramsa kan orang Kabupaten Bandung, nangkut ke Bogor. Ya, kan dulu Ramsa tinggal di Bogor. Terus di oh, KTP nang gitu. Komputasi pindah heula gitu ka Bogor keur nepat meureunan. Heeh, bener. Jadi yo pindah deui. Oh, geus beres ke juarana, pindah deui. Pindah deui gitu. Tenan naon cek kitu da baheula. Ya di Irian kan aya lomba katri. Tadi ieu saya rek turula perlombaan katri. Jaya Jaya. Jadi saya kudu mutasi ulah KTP tapi cukup. Eh, katri ge aya. Katri Jaya tilu. Oh, gitu. Pasti update-nya pasti banyak. Tadi superstore enggak ya, itu. Oh gitu. Capil tadi. Selain di Bogor pernah memperkuat kabupaten mana? Tanca. Kalau Bogor apa sih? Oh Bogor banget. Karena lama di Bogor. Kalau Asia pernah enggak ikut Asia? Ikut Asia kemarin Korea 2 kali. Laos. Singapura. Anjir, pokoknya heula tuh. Soalnya kayaknya mulai aja Hapap TV orang Malaysia ini soalnya orang Malaysia nya orang Amerika, Amerika. Saya data yang nonton Hapap TV Amerika terus Malaysia terus mana deh Singapura nya Singapura Arab Arab Saudi ada. Turki wah pokoknya banyak Kublin gitu wah alhamdulillah dunia Hapap TV jadi kalau pasti tapi ke Korea kalau orang Korea pernah dilawan berarti pernah kawinnya tuh bisa. Kalanya sebenarnya hanya kalau matinya. Oh gitu. Kalanya. Jadi mau misalnya naik gosok gigi teh di Hong. Di Hong. Oh. Di lapangan gitu. Jadi ke lapangan temani kalau main pagi-pagi mah gitu. Oh, cuaca gitu kan. Panas atau enggak? Nih Kang Ramsa. Oh, Ramsa we nya de kelahiran tahun berapa sih? Sama-sama. Aduh seruat nih saya. Beda. Beda. Saya pati ji ayeuna. Ramsa. Ramsa kan tadi terjun ke kopedot karena apa? Karena butuh uang ya. Jadi ya
daripada teman yang gitu ya terjun ke kapal dobai sengklek dan lainnya. Nah pernah si Kang Cecep saya pernah ngomong bisa nah saya teh kalunya oh siram sama yang badminton teh balik nah oh makio saya compare sana benar ya kan teh ya karena kan tanah jauh pulau air nya jadi si Kang Cecep jadi urang sana mau kudu cetan ya gitu nya panasan benar wilayah oh terus setia Kang Cecep jadi setia banget ya kan dan kayak nama perubah oh gitu enak. Ya, Kang Maisa, itu awal mula kandar tuh, ketemu rekanan atau yang manggil Ramsa, main berani nggak ya, siapa tuh yang membuat Ramsa terjun? Pertama kali, Pak masih di Bogor dulu tuh. Pertama kali jumpain sama Hajimu. Hajimu, yang di MT? Iya, yang Cibide ya? Ya pertanian di Banjaran. Nah, bilang juara. Alhamdulillah juara. Itu yang itu pialanya bukan? Bukan. Oh, bukan beda lagi. Terus ke Pakuwat. Kalau sekarang-sekarang buat Pakuwat kan gitu. Banyak lah kali itu. Sampai Mas Sudarsono di sini. Oh, Mas Sudarsono. Ya lumayan lah gitu kan. Masih belajar juga. Lawan paling berat dari mana? Kang Ade. Pasti. Emang siapa lawan? Pasti setiap lawan orangnya gitu. Mau sih ngelawan Ade mah, sih kajen tonggal lapang ayah dibilang gitu. Emang dia istimewa kalau di kompetisi ayah. Terus, itu si Mamat kenapa nggak diajak kok kedota tuh? Kemarin main. Ya. Oh main. Kemarin main di mana? Bojong Sereng. Di Bojes. Usaha. Baik sabar, mungkin ngelawan Bahe lah, Meminang. Itu kalau boleh tahu nih, kalau boleh tahu ya. Tadi kan diajak sama MT, Emma, apa, Majok Emma, dan lain-lain gitu ya. Itu berapa sekarang kalau dibayar? Kalau dibayar ya tergantung. Tergantung? Enggak. Relatif gitu? Relatif lah. Orang juga tak maksudnya kalau yang paham tahu kan gitu kan kalau misalnya berapa sih nggak tahu gitu gitu datang dulu aja kalau bayaran pas lanjut oh gitu kalau misalnya ah ini terganti nggak usah mau main deh oh gitu jadi Ramsa itu punya trik tersendiri kalau gitu ya. Jadi kalau misalnya pas main datang pas ngasihnya amplopnya kurang, ya berarti yang nggak mau beneran ini. Jadi kalau misalnya wah partir, oh langsung lanjut gitu. Tapi kalau misalnya sepanjang, gitu. Kalau misalnya orang yang enak, oke lah. Gitu. Benar. Meski kecil tapi orang yang enak gitu. Benar itu sebenarnya itu yang paling utama kalau menurut saya. Sebenarnya paling malas kalau ada banyak berapa sih? Oh gitu. Saya nggak tahu kan, makanya sering. Sudah, kalau misalnya mau nanya gitu, sudah selalu siap. Oh gitu. Jadi Acep yang mengatur. Bukan masalah ngomong nih, manajemen. Bukan gitu, tapi ya biar pikiran pas negatifnya ke saya. Jadi kasih Cecep kayak negatif nama. Cecep itu mau nggak tuh? Tapi kan ayah persena kan. Ayah persena, ayah mantap atau kayak gitu mas. Kalau saya gini, kalau saya mah gini. Tadi kan Ramsa bilang yang penting orangnya enak, bayaran kecil pun nggak apa-apa gitu. Yang penting enjoy gitu ini namanya. Ya maksudnya nggak kecil. Contohnya kecil, ngerti gitu. Dibayar 50.000 nggak tuh kan? Berikan garut kemana? Nggak ada. Ah benar-benar. Benar. Itu jadi ada saling mengerti ya. Oke guys, mungkin obrolan kami dicukupkan sekian dulu ya. Cukup ya, Om Basa. Oke guys, karena ini Ramsa itu udah nyiapin makanan buat kita nih, jadi di closing dulu aja gitu. Dilanjut lagi makan. Dilanjut lagi nanti di sana di Gor sekalian Om Bae mau main badminton gitu ya. Mudah-mudahan obrolan kami itu ada yang bermanfaat ya, walaupun ngobrolnya kemana arah tapi setidaknya ada yang oh ternyata Ramsa teh seperti ini gitu ya. Oke, tonton terus Sahabat TV dan juga channelnya apa Ramsa Official. Ramsa Official. Subscribe. Nah, subscribe juga. Kejar tayang ya. Kejar tayang. Nah, buat ya. Perlu dibantu kurang gitu. Makanya saling bantu. Tonton Sahabat TV dan juga tonton juga channelnya Ramsa. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.